Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yo guys, balik lagi di YouTube channel aku, Fikir Amalia. Jadi di video kali ini aku akan membuat unboxing lagi. Ini di belakang aku udah ada paket yang gede. Kita apa ini dia? Ini adalah lemari yang lagi hits banget. Itu lemari shabby chic. Jadi dia tuh kayak ada rotannya gitu nanti. Warnanya juga putih. Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Selamat menonton. Oke, yuk langsung aja kita buka. Ini sebenarnya bagian bawahnya tuh udah dibantuin dilepas, jadi aku tinggal tarik ke atas. Ini pengirimannya tuh super cepat sih menurut aku. Untuk 4 hari itu dari Jawa lumayan cepat. Nanti aku kasih link ordernya di bawah di description box kalau kalian pengen beli lemari ini yang sama kayak aku. Terus ini tuh bahannya bagus sih menurut aku, terus pelayanannya juga enak. Jadi si kurirnya pun benar-benar baik banget dan sabar nyari alamat rumah aku yang emang susah dicari. Dan juga ditambah ini tuh pengirimannya free ongkir, jadi kalian gak perlu khawatir buat yang suka belanja free ongkir. Ini ukurannya berapa ya, aku lupa, nanti aku taruh di description box juga. Jadi kenapa aku milih lemari ini, karena ini tuh simple, mini, sesuai dengan kamar aku yang mini juga. Terus dia tuh tertutup karena aku tuh orangnya suka kayak buru-buru, jadi bikin tempat tuh berantakan. Jadi aku butuh tempat yang kalau naro-naro barang tuh ketutup, jadi nggak terlalu kelihatan berantakan gitu loh. Untuk packingnya nyaman, sebenarnya tuh aku agak ragu belanja lemari online, tapi ini alhamdulillah banget pertama kalinya aku belanja lemari online dan hasilnya memuaskan banget. Terus ini emang apa ya, bener-bener safety sih dia, jadi gak bakalan pecah. Terus pas barang nyampe pun ini gak ada yang retak sama sekali. Tadah, ini hampir kelihatan. Aduh, gemes banget ini lemarinya. Nah, dan ini dia lacinya. Kita cek dulu. Oke, aman. Ini untuk apa ya? Oke, aman. Tada, jadi ini dia yang udah sampai. Jadi ini aku maksud yang tadi tuh aku bilang kayak ada rotannya. Jadi sini bisa naruh barang-barang gitu dan ketutup biar tidak berantakan. Dan sini pun ada lacinya. Oke, kita buka dulu lacinya. Mana gue? Jadi ini kan di sini belum ada hambalannya. Ini tuh ada isinya tuh hambalan. Mungkin ini bautnya, baut untuk hambalan. Coba kita pasang ya. Guys, jadi aku pikir untuk masang hambalannya tuh susah, ternyata ini tuh gampang banget. Ini tinggal dimasukin aja tanpa harus dibaut-baut. Nah, jadi ini untuk masang hambalannya tuh gampang, kalian gak perlu pakai palu lagi atau pakai bor. Jadi tinggal dimasukin dan bener-bener ini gampang banget ngemudahin kita untuk masangnya, gak yang ribet. Nah, tuh kan udah jadi hambalannya, terus kita bisa atur. Ini ada 3 bolong, kita mau ditaruh di sebelah mana bisa kita atur, teman-teman. Terus tinggal dipasang deh. Tada, akhirnya selesai juga. Ini dia penampakan lemari shabby chic. Tada, akhirnya selesai juga ini unboxingnya. Aku seneng banget, alhamdulillah. Dan itu benar-benar real pick-nya. Dan benar-benar ini juga awet. Tapi aku masih bingung ini bakalan ditaruh di mana. Pokoknya pantengin terus di video aku. Jangan sampai ketinggalan video aku selanjutnya yang mana. Jangan lupa untuk di klik tombol loncengnya. Jadi segini aja video aku. Jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.